Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-24 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-24 Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Ada PSM Makassar akan menghadapi Persita Tangerang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com di Stadion Gelora B.J. Habibie. Berikutnya ada Persebaya yang akan berhadapan dengan Bayangkara FC mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan di video.com di Stadion Gelora Bung Tomo. Selanjutnya PSS Sleman akan berhadapan dengan Persikabo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com di Stadion Mangguwarjo Sleman. Berikutnya ada Persib Bandung akan berhadapan dengan Persis Solo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan di video.com di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sedangkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, ada Arema FC akan menghadapi PSIS Semarang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan di video.com di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Selanjutnya Persik Kediri yang akan berhadapan dengan Bali United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan di video.com di Stadion Brawijaya. Sedangkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, ada Dewa United akan menghadapi Barito Putra mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com di Stadion Indomic Arena. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi Peran Nusantara FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan di video.com di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Berikutnya ada Borneo FC akan berhadapan dengan Persija Jakarta mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video.com di Stadion Segiri. Berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Borneo FC 51 poin, di posisi kedua Bali United 41 poin, di posisi ketiga Persib Bandung 40 poin, di posisi keempat PSIS Semarang 38 poin, di posisi kelima Madura United 35 poin. Di posisi keenam ada Persik Kediri 34 poin, di posisi ketujuh Ran Nusantara 32 poin, di posisi kedelapan Barito Putra 32 poin, di posisi sembilan Persija Jakarta 32 poin, di posisi kesepuluh Dewa United 30 poin, di posisi kesebelas ada PSM Makassar dengan 29 poin. Di posisi ke-12 ada PSS Sleman 26 poin. Di posisi ke-13 ada Persebaya 26 poin. Di posisi ke-14 ada Persita 26 poin. Di posisi ke-15 ada Persis Solo 25 poin. Sedangkan di dasar klasemen di posisi ke-16 ada Arema FC 21 poin. Di posisi ke-17 ada Persikabo 16 poin. Di posisi ke-18 ada Bayangkara FC dengan 15 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan 14 gol. Di posisi kedua ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan 14 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lili Pali dari Borneo FC dengan 11 asis. Di posisi kedua Adam Sidoro dari Persis Solo dengan 9 asis. Berikut ini daftar set kiper dan umpan terbanyak Liga 1 tahun 2023 hari ini.